Adik, terus ya. Siapa nak pasangkan umpan adik? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mancing lagi di sungai Akar namanya, guys. Kami mancing bertiga, mudah-mudahan sore hari ini kami mendapat rezeki berupa ikan lah, yang penting ya guys ya. Guys, ya. Oke guys, tetap di Masino Mancing, ya, Bedalau. Oke guys, kita lanjut mancing guys. Mudah-mudahan kita dapat ikan. Amin. Ya, lepas itu pakai ikan. Di sini ada nelayan yang baru mau terjun ke lapangan, guys. Namanya Pak Umar. Beliau ini adalah seorang nelayan amatiran. Tapi hasilnya kadang-kadang tidak amatiran. Beliau ini suka jala. Jala tak pandai, guys. Sebab dia tak pernah punya jala. Kalau nyaring, merawai, dia okey, guys. Tapi nampak jala macam belum pernah, guys. Beliau ini akan nyaring tu dekat Kuala sana, guys. Makanya dia punya motor, punya kapal, punya pompong. Dia tak punya, guys. Oke, guys, jangan kemana-mana, tetap di Masino Mancing Bedalau. Oke guys, sebagai hiburan untuk guys-guys semua, saya akan tampilkan itu cewek-cewek yang nongkrong-nongkrong di jembatan, guys. Kita untuk cuci mata ya, guys. Itu dia, guys. Saya akan pertontonkan kepada guys-guys semua. Mancing di sini itu banyak bonusnya, guys. Selain kita dapat nengok cewek-cewek cakep, guys, kita dapat juga nengok-nengok cewek-cewek tak cakep. Ya, itu dong.
perahu. Kita buat model-model perahu sendiri. Buat model kempang, tapi bawah ni macam piah tu. Jadi piah. Bawah dia juga tidak boleh. Sedap? Ha. Kita boleh besar dia. Dinding ni dapat 2 keping tepi je. Ha, besar bawah dia, kita 3 keping. 3 keping tengah. Lawa. Banyak 16. Macam boleh rasa. Ha, sedap. Nyalu pun sedap. Aku nak buat sebegini. Pangan. Pangan tu. Sampai detik ini kita masih belum juga strike, guys. Tapi tetap jangan kemana-mana, guys. Tetap di Mas Yono Mancing. Berdelau, guys.